Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas kode naturalisasi dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merupakan striker muda klub Belanda. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Di tengah-tengah PSSI sedang gencar mencari pemain keturunan. Salah satu pemain keturunan Indonesia yang bernama Jim Krook membuat heboh tanah air. Pasalnya, dirinya membuat tato baru dengan tulisan dari bahasa Indonesia. Melalui Instagram story miliknya yang dibagikan pada Senin 1 Maret 2022, Jim Krook membuat heboh pecinta sepak bola Indonesia. Ia memposting momen ketika dirinya membuat tato baru. Menariknya, striker yang berusia 17 tahun tersebut membuat tato dengan tulisan bahasa Indonesia, yaitu "Aku cinta padamu". Ada alasan tersendiri mengapa Krook membuat tato itu. Pasalnya, kata-kata itu merupakan ucapan terakhir sang nenek. Memang, Jim Krook merupakan pemain keturunan Indonesia yang berkarir dan besar di Belanda. Punya darah Indonesia, Jim Krook merupakan pemain yang berminat untuk membela skuad Garuda. Hal itu sempat diutarakan minatnya seperti dilansir dari akun Instagram Footballnesia pada November 2021. Kita ada kompetisi sekarang dan Naigiro Sambo bergabung dengan Curaco U20 dan dia akan pergi selama 3 minggu. Jadi saya pikir Indonesia bisa mengundang saya. Setidaknya mereka bisa mencobanya, ucap Krook. Sementara itu, Jim Krook saat ini sedang berkarir bersama klub Belanda yakni Vitesse U18. Ia merupakan pemain muda penuh talenta. Buktinya, pemain berusia 17 tahun tersebut pernah didobatkan sebagai Allen of the Month Akademi Vitesse berkat performa gemilangnya pada November 2021 lalu. Bagaimana menurut teman-teman?